Makanya sekarang kita turun ke bawah, dan ini kita harapkan akhir bulan Maret ini semua vaksin yang tersedia sudah bisa kita selesaikan. Jadi vaksin yang ada kita habiskan sebisa mungkin kan. Jadi semaksimal mungkin vaksin yang ada kita habiskan semuanya. Nah, harapan kami memang terus kemudian di masa bulan Ramadan dan juga di hari raya Idul Fitri itu kondisinya memang sudah landai, masyarakat punya kekebalan yang lebih baik. Jadi ini yang kita fokuskan sekarang itu. Jadi sekarang ini kita ya kelurahan, di puskesmas, di rumah sakit, dan di SD. Jadi kenapa sekarang di kelurahan kita hidupkan lagi? Karena ya tadi sekarang kita ingin mendekatkan lagi pada layanan-layanan yang ada supaya lebih banyak lagi.